Assalamualaikum sahabat Odi, bertemu lagi bersama saya di channel Rumah Rajut Odi. Video kali ini saya akan membuat tutorial dompet rajut dengan motif bubble. Video kali ini akan dibuat menjadi dua bagian. Disimak terus videonya sampai selesai dan selamat mencoba. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan benang polyester atau polikilap dengan ukuran D27. Lalu saya menggunakan hooknya nomor 4. Jadi yang kita gunakan yang nomor 4, ada korek api dan kancing sendok seperti ini. Juga inner dompet yang terbuat dari kulit sintetis yang sudah dijahit dan sudah dilubangi di semua sisinya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita mulai saja tutorialnya. Kita buat dulu slip knot. Lalu saya akan membuat 54 chain atau kelipatan 6. Setelah kita buat 54 chain, kita buat single crochet di lubang kedua. Lalu kita buat single crochet di masing-masing lubang. Kita buat single crochet sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, kita buat satu rantai. Lalu kita balik, kita tusuk di lubang kedua. Kita buat lagi satu single crochet. Sekarang kita buat bubble-nya. Kita buat 5 double crochet yang digabungkan. Jadi kita buat 5 double crochet yang digabungkan di satu lubang yang sama. Seperti ini, lalu kita gabungkan. Setelah itu kita buat single crochet di lubang sebelahnya. Kita akan buat 5 single crochet, baru 1, 2, 3, 4, 5 single crochet, baru kita buat lagi bubble-nya.
Lalu kita gabung lagi, kita buat lagi single crochet sebanyak 5 di masing-masing lubang. Jadinya seperti ini. Kita ulangi polanya sampai di ujung. Setelah di ujung, kita hanya membuat 2 single crochet. Setelah itu, kita buat lagi 1 chain, baru kita balik. Kita tusuk lagi di lubang kedua, lalu kita akan membuat single crochet sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, kita buat lagi 1 chain, lalu kita balik, kita tusuk lagi di lubang kedua. Chain yang pertama ini kita hitung 1 single crochet, ini berarti sudah 2 single crochet. Tiga, empat, lima single crochet, baru kita buat lagi bubble-nya. Kita buat lagi 5 single crochet.
Jadi nanti posisi bubble-nya ada di bagian tengah. Kita ulangi polanya sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, kita buat lagi satu chain. Sekarang kita buat single crochet di masing-masing lubang. Seperti biasa, kita tusuk di lubang yang kedua. Setelah sampai di ujung, kita buat lagi satu chain. Kita buat lagi single crochet di lubang yang kedua. Lalu kita buat bubble di lubang sebelahnya. Kita buat lagi 5 single crochet. Lalu buat lagi bubble-nya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita ulangi polanya sampai di ujung. Kita buat lagi satu chain. Ini lubang pertama, kita tusuk di lubang kedua.
Sekarang kita buat single crochet di masing-masing lubang sampai di ujung. Ulangi polanya sampai kita dapatkan 43 baris motif bubble. Ini baru 3 baris, jadi kita buat 40 lagi. Sekian dulu tutorial dompet bagian ke-1. Nanti kita ketemu lagi di tutorial dompet bagian ke-2. Terima kasih. Assalamualaikum.